Puluhan orang pasangan nikah masal gratis di Kota Padang hingga diarak keliling kota dengan menggunakan odong-odong. Pesertanya mulai di umur 18 hingga 70 tahun. Berlokasi di halaman kantor Camat Padang Timur Kota Padang dengan menggunakan baju kemeja putih dan celana panjang hitam, sebanyak 36 orang pasangan nikah masal ini tampak sumringah menanti mendapatkan buku nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang. Pesertanya mulai dari usia 18 hingga 70 tahun. Nikah masal gratis ini merupakan salah satu program di Kecamatan Padang Timur Kota Padang guna memberikan kesempatan bagi pasangan yang sudah menikah secara agama namun belum resmi tercatat di kantor pemerintahan Pengadilan Agama. Alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah, lolos tanpa membayar. Sudah berapa lama Bapak nikah sebelumnya nikah siri ya? Selamanya udah 8 tahun. Kenapa nggak nikah resmi kemarin? Karena faktor biaya tidak punya. Selayaknya pengantin baru, para pasangan nikah masal ini tampak malu-malu saat hendak diboyong ke atas odong-odong yang sudah disiapkan oleh panitia untuk diarak keliling kota. Mahalnya biaya pernikahan menjadi salah satu alasan mereka menanti program nikah gratis ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.